Sofa pulang. Waalaikumsalam. Sofa, makan yang banyak ya. Ibu terlihat kurang sehat. Apakah ibu sedang sakit? Iya, sayang. Sepertinya ibu kurang enak badan. Kalau begitu, sekarang ibu makan dulu. Setelah itu, ibu bisa istirahat. Iya, Bu. Makan siang dulu ya. Sofa dan Iba, selesai makan, tolong ibu ya untuk membersihkan meja makan dan mencuci piring. Baiklah, Bu. Sofa, sepertinya ibu benar-benar sedang sakit. Iya nih, Ba. Dari tadi aku melihat ibu keadaannya tidak sesegar biasanya. Setelah mencuci piring, Sofa akan menengok ibu di kamar. Ibu ternyata sedang tidur. Baiklah, aku akan memeriksa ibu. Oh tidak, suhu tubuh ibu sangat panas. Ibu, apa ibu sudah minum obat? Belum, Sofa. Ibu hanya perlu beristirahat sebentar saja. Bakso, bakso! Bakso! Ini, Bu, ada obat penurun panas dan demam milikku. Diminum dulu ya, Bu. Terima kasih, sayang. Merapikannya supaya terlihat bersih. Aku tidak ingin ibu kelelahan dan sakit lagi karena merapikan rumah terus-menerus. Wah, Masya Allah, rapi dan bersih. Ibu senang melihatnya. Ibu sudah bangun. Bagaimana keadaan ibu? Sudah sehat? Alhamdulillah, sayang. Badan ibu sudah terasa lebih baik. Lagi ya, Sofa takut. Sofa juga khawatir kalau kesehatan ibu jadi tidak baik.
Iya sayang, Sofa terus doakan ibu ya, agar ibu bisa terus sehat. Terima kasih sayang sudah memberi ibu obat, merawat ibu dikala sakit. Sama-sama Bu, Sofa sayang ibu.